Baru-baru ini HOK merilis hero kapal terbaru. Namanya itu Dia Dia dan Augran. Nah, sebelum itu, Mimin mau bahas dulu nih skill kedua hero ini. Yang pertama ada Dia Dia. Ini tuh hero roam, guys. Cantik-cantik, pinter cari duit juga pokoknya. Idaman Mimin banget dah. Jadi, skill satu Dia Dia ini bisa ngeheal teman dan ngasih mark. Kalau dipakai lagi, Dia Dia bakalan ngedes ke arah temannya yang ada mark tadi. Nah, kenapa Mimin bilang cantik-cantik plus pinter nyari duit? Karena di skill-skillnya itu, dia bisa nyuri gold musuh. Lebih tepatnya maling sih ini mah. Untuk ultimate, bakalan ngeheal teman satu tim, dan kalau ada tim yang ada marknya, bakalan ada ekstra penambahan HP cuy. Nah, sekarang penjelasan mantannya Dia Dia. Karena kan Dia Dia udah jadi pacar Mimin sekarang, ya kan? Augran ini skill satunya bisa ngasih jalan, bahkan bisa lewatin tembok yang bisa ngasih movement speed. Nah, kalau skill satu dipencet lagi, Augran bakalan jadi mode penyihir. Skill 2-nya bakalan ngasih damage dan juga mark ke musuh kalau kena sama ujung indikator skill 2 Augran. Nah, ultinya dia bakalan lompat dan ngasih efek knockback ke musuh. Walaupun Mimin sedikit cemburu ya kan, kedua hero ini ada ikatan cerita. Jadi ada secret combo tuh. Kalau di MLBB mah kayak Cecilia dan Carmilla lah. Dan tahu gak sih kamu kalau kedua hero ini tuh punya cerita tersendiri juga. Dia-dia ini awalnya anak kecil yang gak sengaja ditemuin si Augran dan teman-temannya di tengah hutan. Mereka ngerasa kasihan gitu sama Dia-dia yang lagi ketakutan. Nah, akhirnya si Augran bawa Dia-dia ke rumah mereka. Dia-dia pun diterima oleh nenek mereka yang telah mengasuh mereka sekian lama. Nah, setelah beberapa tahun, Dia-dia tumbuh menjadi dewasa bersama dengan Augran dan teman-temannya. Walaupun Mimin sakit hati sih, karena Dia-dia jatuh cinta dengan Augran saat sedang bermain di hutan. Tiba-tiba cuaca berubah dan muncul sesosok mengerikan. Ternyata itu adalah sosok yang mengejar Dia-dia saat masih kecil sehingga ia tersesat di hutan. Dia-dia tidak tega melihat teman-temannya terluka dan mengorbankan diri untuk dibawa oleh makhluk itu. Augran juga yang jatuh cinta kepada Dia-dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Dia-dia, tapi sayang sekali ia tidak berhasil. Mantap guys, sebenarnya sosok monster di hutan itu Mimin sih, biar mereka gak sama-sama ya kan. Nah, buat kalian dah cobain Dia-dia dan Augran belum? Kalau belum, langsung cobain bareng pacarmu, cepetan. Kalau punya sih itu juga, kalau Mimin sih kan ada Dia-dia.